Kanjeng Rama, mungkin Paman Bapak segera ada saran, ada pendapat agar kita bisa menuju ke negara Ina Langkong Langkat Raja. Nak Mas Pangpang Sembana, hanya disinta warik putih pencah ya ulan Paman. Aku menyampaikan usul. Lebih banyak menuju ke negara Ina Langkong Langkat Raja. Kita harus ini membuat tabhat suka benda. Eh, Paman. Jadi maksud sampian lautan yang seluas itu ditabat. Ya, ditabat sekarang. Ya, aku percaya lawan sampian, Paman. Karena coba lihat kati-kati kita, pasukan tentara bela tentara kita, ribuan bahkan jutaannya sudah siap membantu ini Prabu Rama, Paman. Ya, ini lihat tugas-tugas yang dilaksanakan anak Mas Bang-Bang Anuman Pajasunas. Jangan khawatir. Berdahulu aja menuju ke negara Ina Langkung Langkat Raja, sementara aku menyusul lawan kati-kati belanda warga bersama peralatan alat termunduk menyeberang ke negara Ina Langkung Langkat Raja. Paman, sampian yang khawatir kalau masalah perang tandingan lawan Prabu Daksamuka ini serahkan lawan Pajasuna. Baik, oh hari ini aku bikin kadang-kadang-kadang. Jadi pasan aku, Paman, hati-hati di jalan, Paman, karena Prabu Daksamuka orang licik. Jadi sampian supaya selamatan ya alih baje sampian apa-apa bawa bakal sampian menuju ke negara anak Ina Mas Pangpang Subhana jadi sinta warik putih Pajasuna mati dalam medan pertempuran, mati dalam alam jagat uyangan, sargewa tetap pernah mundur sedikit pun. Oh, aku percaya lawan sampian, Paman. Kanjeng Rama. Ya, anak Mas. Kalau macam itu, aku langsung pamit, langsung menuju kapal batas negara Ina Langkong Langkat Diraja. Oh, jadi kamu langsung berangkat, anak Mas? Ya, aku memantau. Kalau pengada yang masuk menjahat bikin ulah-ulah, aku yang meringkusnya Kanjeng Rama. Ya, anak Mas, kalau macam itu. Kamu berhati-hati, anak Mas. Jaga keselamatan, jangan sampai barang ketiwasan, anak Mas. Kanjeng Rama, doakan aku agar selamatan sampai kapal batas negara Ina Langkong Langkat Diraja, Kanjeng Rama. Ya, anak Mas. Doa kok selalu mengiringi jajak langkah ikam, anak Mas. Aku permisi Kanjeng Rama, Paman, pamit, Paman. Apa-apa jadi anak Mas. Jenjong di atas batu kepala anak Mas Pajasuna. Nggak senika, Paman. Ayo dan diatur ya. Ada dia wayar di poyah tata ini berdata. Menurut di dalam ceritanya. Jadi rampung ini pembicaraan anak Mas Bang-Bang Subhana bayi suka rapat yang jadi cinta. Lawan Kanjeng Ramanya, Prabu Rama. Jadi anuman penyesuna menuju ke negara ini langkong Langkat Diraja. Persiapkan segala sesuatunya untuk menuju ke negara Ina Langkong Ina Langkat Diraja. Sampian Kanjeng Prabu-Rama jangan khawatir. Pokoknya masalah apapun peralatan serahkan saja lawan Sadona, Kak. Ya, Kak. Sampian atur kepada seluruh kadang kadian para katik-katik para nawanda. Aku sebentar waktu hendak masuk ke Jana Marung untuk melung berlaraga badan, Kakak. Apa aja sampian Kanjeng Prabu-Rama. Ada lihat kenapa dikersai ya. Jadi ini menurut dalam ceritanya ini nakal sampun pembicaraan Prabu Rama. Lalu ini Prabu Rama masuk ke dalam Jana Marung untuk melung berlaraga badan. Mas, bang, ayo kita masuk ke Jana Marung untuk melung berolahraga badan, anak Adimas. Ayo Adimas giring jajak langkah pun kakang ya. Peralatan semuanya, ilaikan siap, langsung menunjukkan kerahin langkung Langkat Diraja bersama lawan Bupati Sangkawanata.
peta saya ini berada. Jadi rampung sargau nanti lawan ganti-ganti bulan lewat dah. Jadi sargau menuju ke negeri langkong langkah saja. Nyusup kampung betam kampung betajun cerangkang dalam mamba hutan kang luas mendaki gunung kang dene. Ya kita hampir mendekati ini lautan menyeberangan karena ini langkung langkah saja. Siap tugas-tugas yang dilaksanakan. Ayo peralatan-peralatan, aku sebagai pengawas orang negara Pancawa Dilanda Sarkiwanata. Aku awasi ikan bikin tapat penyeberangan karena gara ini langkong langkah diraja. Raider Pilih. Kalau rupanya jenang ini, aku nemengaran Yoyo Kampung sebagai penghuni laut pantai Sumerak.